Senarai pengundi-pengundi ini menimbul masalah. Setakat yang kita telah semak, kita dapati banyak perkara-perkara yang tidak betul dalam senarai ini. Dan kita pula diberitahu bahawa senarai ini tidak boleh diberi kepada parti-parti politik. Ini luar biasa. Kerana dulu bila-bila kita nak senarai the latest list of voters, kita boleh dapat. Kita bayar duit lah, kita boleh dapat. Sekarang ini mereka tidak memberi senarai ini. Dan ini adalah sesuatu usaha yang boleh menidakkan hak pengundi untuk mengundi. Sebab itu kita akan ambil tindakan secara tersusun untuk mendapat senarai ini. Kita dapati banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam senarai ini. Di antaranya ialah kadang-kadang kita dapati nama yang sama sampai 900 kali. Kita dapati juga ada 3.9 million di pengundi yang tidak mempunyai alamat yang penuh. Kita juga dapati bahawa ada tempat rumah-rumah yang diduduki oleh sampai 11 orang, 15 orang dan macam-macam lagi kesalahan yang terdapat dalam senarai ini. Untuk menentukan bahawa senarai yang kita semak betul sama dengan yang ada kepada SPR or not, ini kita perlu mendapat senarai yang terakhir. Dan sekarang ini kita dalam usaha untuk mendapat senarai yang terakhir mengikut cara-cara biasa, iaitu kita akan mendekati SPR dan kita akan meminta supaya mereka release senarai ini. Dan ada beberapa perkara lain yang kita ingin tanya kepada SPR.